Deadly nggak sangat. Sharp please. Give me sharp please. Woo! Oke, yo, welcome back. Balik lagi sama gue DB di channel Mas Dip. Kali ini gue mau coba bikin senjata stun ya, tapi yang sharp. Mau gambling crafting senjata stun. Ya, penasaran aja. Level 35 karena banyak dicari sama warrior. Karena warrior kan cuma bisa pakai level 35 ya. Oke, di sini gue udah nyiapin beberapa item yang diperlukan. Beberapa item yang diperlukan untuk keperluan crafting senjata stun. Ingat, ini crafting senjata stun bukan upgrade senjata stun ya, tapi crafting bener-bener mencari, anjay. Oke, langsung aja ya. Senjata pertama. Cari tempat yang sepi kali ya. Enggak, kita jangan di sini. Kita cari udara segar gitu kan. Ini cari yang ada AC-nya mana nih? Ini kan AC nih. Ini AC nih yang putih-putih tuh. Oke, di atasin aja kali ya, dekat lambang akresi ya. Di sini butuh 15 ya, palingan satu slot itu bisa bikin berapa? 4. Oke, kita jajal ya. Percobaan pertama. Dan dia bakal masuk ke tas yang ini. Gatling gun biasa. Gatling gun biasa. Dapat smart, smart cindaran lumayan ya, tapi nggak kepake. Gatling gun biasa. Gatling gun biasa. Ayo dong, sharp dong. Sharp dong. Sharp. Grand. Itu grand masuknya di 3 slot 18. Oh, sini. Slot 7 lumayan sih buat mobbing, cuma nggak terlalu worth it juga. Gatling gun, ayo dong, sharp. 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 Kasih grade. Sharp. Intense. Sharp. Sharp. Sharp please. Saving. Injur. Dikasihnya teh injur. Giliran gak butuh injur, dikasih injur. Giliran lagi butuh nyasar, dikasih yang lain. Ya Allah, gini amat ya. Hei. Ya Allah, solid dong. Pantesan harganya mahal bikinnya begini. Ya untuk warrior kan gak ada yang lain selain level 35. Habis bahan ya. Habis bahan. Kayaknya sekali lutaliumnya ya sekali craft lagi. Ini gue jual-jualin dulu aja deh, gak ada yang sharp. Ini grand, intense, injure dan sebagainya. Gak ada tuh. Injur gue udah punya ini. Keren, pedang dua, pedang dua, senjata dua. Iya, gak ada, parah ya. Jadi berapa item itu gue tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, dijual 2,6 juta dan gak ada yang dapat sharp. Lumayan sih. 2,6 juta ya dari bikin-bikin ginian. Tidak ada sharp, smart saving dan lain-lain. Injur ada 2 injur. Solid dan lain-lain. Oke, gue beli satu lagi aja deh. Yang ini nih. Lot 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 liat.
mana sih material upgrade ya? Bukan di paket. Material produksi ini dia. Ini aja sekalian satu slot. Apa satu slot di satu slot lagi ya? Terus plutalium. Plutalium lumayan mahal sih. Nitrogios. Lumayan ya. Gak apa-apa deh, satu slot lagi aja. Ethereum sama Lutalium ya. Lutalium satu slot. Oke. Kita coba kali aja di ujung. Jetling biasa. Sharp please. Give me sharp please. Wuh, dapat boy, terakhir bener kan di ujung sharpnya. I love it man. Semoga slotnya bagus ya Allah. Semoga slotnya bagus. Semoga slotnya bagus ya Allah. Slotnya slot 3 ke atas, slot 3 ke atas please. 2 terus di 15. 2 slot 5. Wuh, I love it man. Kan apa gue bilang di ujung dapetnya anjay, lumayan ya kan, wangi batan gue udah asli. Slot 7 boy, dapet slot 7 nih. Gue kasih unjuk ya, kalau untuk senjata sharp yang level 35 tuh mahal dijual karena setau gue bikinnya susah. Nyesek kayak tadi dari 36 kalau nggak salah tadi ya, 36 terus 37 38 39 40 41 ya, jadi ke 40 jadi, terus ke 40 nya zong ya. Yep. Emang makasih Allah, lumayan buat jajan lagi. Kita lihat nih ya, senjata sharp level 35 yang polos. Ini ada sharp intense slot 3, ini juga 7 juta slot hancur. Boy, lihat 12 jutaan. Sih, jadi masih worth it, lumayan untungnya gede juga. Emang di ujung hokinya tuh, di ujung. Berarti ini gue jual ya sisanya ya. Nggak dibutuhkan lagi mereka. Oke, 300k lumayan ya. Dikasih sharp di ujung. Jadi jangan pernah nyerah kalau buat crafting sesuatu, karena disitulah keseruannya. Kayak tadi gue bilang, semoga dapat di akhir, bener dapat di akhir. Jadi yakin aja sama diri lo, kalau emang belum dapat berarti belum rezeki, tapi kalau dapat ya bersyukur. Jangan lupa berbagi sama orang yang butuh gitu loh. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Gue DB, mohon untuk pamit undur diri dan bye-bye.